Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang intent ya, yaitu untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Yang pertama yaitu buat projectnya dulu. Kita buat namanya intent saja. Oke, kita butuh text view. Text view 1. Kita kasih satu, center horizontal draw. Kemudian kita buat button. Button 1 ininya new red content, widthnya kita fill parent. Xp 1. Kita lihat tampilannya dulu. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, lalu kita buat lagi activity 2 nya. Oh, kita buat file java aja dulu ya, activity2.class nya dulu. Class. Oke, kita buat dulu. Nah, di sini butuh file XML-nya ya. Di layout kita tambahkan activity2-nya juga. New Android XML file, kita kasih nama activity2. Tampilannya relatif layout. Oke. Isinya kita samakan saja.
satu. Nah, untuk yang ini kita coding dulu. Kita aktifkan buttonnya dulu. Button satu sama dengan button. Button, oh buka kurung ya. Button and view by ID, jangan lupa di activity mainnya di save dulu ya, kalau nggak di save nanti nggak terbaca di main activity nya dot ID dot button 1. Oke, kita tutup. Itu kita import. btn1 dot set on listener set on list listenernya dulu. Klik listener ya. Ini belum diimport artinya. Oh, nggak bisa manual. Titik koma, lalu kita panggil activity 2 nya ya, menggunakan intent. This koma dua dot class intentnya belum diimport, import dulu. Oke, start activity intentnya i. Cek dulu. Oke, di activity 2 nya ini button 2 juga activity 1 activity 1 cek dulu. Ini kita samakan, kita import dulu. Ini extern activity ya, tadi yang activity 2 dot java. Activity mungkin kita copy button 2 ID-nya button 2 samakan intent i, ini dibalik control x
ada yang salah. Kita lihat. Oke, kurang kurungnya satu. Kurung di kelasnya ya, belum ada. Di on tripnya belum ada. Ini bukan. Ini akan dua. Set. Ini apa sih? Benar ya. Oke, seperti ini. Lalu kita daftarkan dulu yang activity 2 ke Android manifest. Kita coba. Virtual device-nya belum dijalankan ya. Oke, sambil menunggu kita buat activity sampai 5 ya. Kita buat 5 activity. Bisa berlanjut ke activity ketiga, keempat, kelima gitu ya. Sama seperti tadi, kita buat kelas dulu. Tempat. Tiga, empat, lima. Oke, kita buat file XML-nya. Belum kebuka ya.
close dulu, belum dipakai. Kita buat dulu di main activity-nya, buat ke activity 3, 4 sama ke ini ya, apa namanya, yang kelima. Ini activity main XML-nya. Button 1, button 2, button 3, ke activity 3, activity 4, satu lagi buat ke activity 5 ya. Button keempat. Seperti ini ya, 2, 3, 4, 5. Wah, lama sekali. Kita close dulu deh. Oke. Ini kita copy saja ini. Activity 3.
kemudian di Javanya. T2.java. Salah. T4 ya. Oh, 3. Apa sih? Ganti T4 juga sama. Di XML di Android manifestnya kita daftarkan semuanya dulu, kita copy saja yang ini. Save semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini selanjutnya kita membuat log dari aktivitas tersebut ya, yaitu di mana dia pertama dibuat atau on create, on start, on resume, on stop, and on destroy. Nanti kita bisa melihatnya aktivitas yang dilakukan oleh aplikasi Android di log chat ya, nanti di sini log chat. Oke, langkah yang pertama kita buat dulu log.d. Activity 1.
non grade. Kemudian on stop, on pause. Kemudian on resume. On stop ada nggak sih? On start, on resume, on pause, on resume. Kemudian on destroy. Activity on destroy. Mari kita copy saja. Kita ke activity 2 Java-nya. Ini di sini. Dua dua titik dua titik dua
Save, terus kita ke activity 3. Yang .java ya. Kemudian activity 4. Kemudian activity 5. Oke, sudah semua ya. Lalu coba kita jalankan. Kita tunggu sebentar loading. Lalu kita buka loketnya dulu. Kita ke loket dulu. Filter name. Main. Activity. Com. Sample dot intent nama kelasnya ya. Oke, biar kelihatan apa saja yang berjalan di intent aplikasi tadi. Salah apa? Aplikasinya otomatis, mungkin karena RAM-nya kekecilan. Kita buka manual.
device disconnect. Kita coba aplikasinya dulu. Oke, jalan ya. Cuman ini loketnya nggak kelihatan. Device-nya terputus, teman-teman. Udah bisa ya, dan kembalinya ke activity 2 terus kembali ke activity 1. Cuman ini device-nya lemot banget. Oh, di main activity-nya belum kita tambahin. Yang button 2, 3, 4, 5 belum ya. Oh, pantas. Tinggal kita tambahin button ya, button 2, 3, sampai ke berapa tadi? Kelima ya. Kita copy. Dua ini enggak ada button 5. Oh, sampai 4. Coba kita cek. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita tinggal ganti activity
3.class. Open 3 activity 3.class. Kemudian latan 4 activity 5. Kita save. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Kita coba manual. Enggak kuat teman-teman sepertinya. Ini pesannya nih sudah muncul sebenarnya. Ini geser dulu deh. Ini on create, on start, on resume sudah keluar semua. Terus kita ke activity 2. Sama activity 2, terus activity satunya on pause. Activity-nya on create, on start, on resume gitu ya. Oke, pindah ke activity 1. Activity 2 nya pause. Lalu kita pindah ke activity 1 nih. Oke, sekarang kita destroy. Kita kembali. Ah, on destroy ya. Activity 1 nya on destroy. Activity 2 nya activity 2 nya on destroy yang tadi. Oke, cukup sampai di sini video kali ini, semoga